Rapat Koordinasi dan capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Kabupaten Kota Sumatera Selatan dilaksanakan di Geraha Bina Praja pada Kamis 4 Juli 2024. Rapat ini guna selaraskan program pengendalian inflasi dari pemerintah pusat hingga ke daerah dan rapat dibuka oleh PJ Gubernur Sumsel, Ellen Setiadi dan dihadiri semua wali kota, Bupati Sumatera Selatan. Usai acara, PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi mengatakan terjadi penurunan angka kemiskinan di Sumsel, tapi kalau tidak dijaga bisa kembali naik. Oleh karena itu, untuk memitigasi lebih awal kita lakukan berbagai langkah, salah satunya mengundang tim pengendalian inflasi dari pusat dan kita berdiskusi bersama. Ada beberapa catatan maka kita akan bersama-sama melakukan peningkatan. Salah satu hal yang krusial bagaimana melakukan manajemen dengan didukung BI, OJK dan pihak terkait lainnya. Untuk itu menurut Ellen perlu dilakukan langkah mitigasi dari sekarang. Misal ke depannya akan ada inflasi makanan maka dilakukan persiapan mulai dari analisis data, reporting dan lain-lain kita ingin jadi yang terbaik dalam hal pengendalian inflasi. Sekarang posisinya di tengah, harapannya bisa naik. Ketika disinggung mengenai fokus untuk menekan inflasi di Sumsel, maka Ellen mengatakan, "Secara khusus Sumsel memang produksi padinya terbesar setelah Jawa, tapi di sebagian tempat masih ada yang tinggi menyumbang inflasi atau kemiskinannya." Nah, ini ada anomali persoalan. Kita punya produksi beras, tapi beras masih menyumbang inflasi. Namun, memang tidak semua kabupaten kota di Sumsel penghasil beras, dan masa panenan juga tidak begitu lama. Maka, yang akan dilakukan ke depannya akan diperbaiki dari sisi penggilingan, distribusi, kerjasama antara daerah, dan lain-lain. Tim liputan Sriwijaya TV.